you mm -hmm. kita mau melihat tentang satu judul yaitu mana. Mari kita bersama-sama membuka di dalam keluaran pasal 16 ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak ayat 5 dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari di dalam 1 Korintus Paulus berkata bahwa segala yang dialami oleh bangsa Israel secara jasmani, bangsa Israel jasmani jadi suku Israel, itu adalah satu contoh dari apa yang dialami oleh Israel rohani, yaitu saudara dan saya. Jadi, kalau kita membaca riwayat bangsa Israel, maka di situ kita melihat gambaran dari perjalanan hidup gereja Tuhan, saudara dan saya, dan salah satunya yaitu tentang mana dari mana ini kita juga melihat perjalanan hidup kita ya, itulah sebabnya kita mau belajar tentang mana pertama kita akan melihat dulu arti daripada mana mari kita kembali ke keluaran 16 ayat yang ke 15 ketika orang Israel melihatnya berkatalah mereka seorang kepada yang lain apakah ini sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Saudara, mana itu bukan nama sebenarnya. Tapi mana itu berasal dari satu kata, "Apa ini?" Karena mereka tidak tahu. Mana? What is it? Jadi mereka melihat itu karena mereka tidak mengerti, "Mana?" Jadi mana itu tidak tahu mana apa ini? Nah, tidak kebetulan banyak orang percaya yang masih tidak mengerti mana. Kalau orang dunia tentu tidak mengerti, saudara-saudara. Jangan sampai kita tidak mengerti mana, seperti bangsa Israel waktu itu. Mana mereka tidak mengerti. Saya akan berbicara lima hal tentang mana. Yang pertama, mana adalah sesuatu yang nyata. Mari kita baca di dalam keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan. 40 tahun setiap hari mereka mendapat mana. 40 tahun saudara-saudara mereka makan mana itu. Dan ini bukan hal yang abstrak, yang tidak bisa dipegang. Mereka makan itu, mereka nikmati. Mana itu nyata? Bahkan Tuhan berkata kepada Musa, ambil sebagian engkau taruh di dalam tabut perjanjian menjadi peringatan. Supaya nanti generasi yang berikut dia lihat sendiri. Jangan sampai mereka cuma dengar cerita sungguhana itu. Tapi mereka bisa melihat ini loh, mananya masih ada. Kalau sekarang itu juga jelas sudah tidak ada ya. Jadi kita melihat saudara-saudara mana itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, dinikmati selama 40 tahun. Datangnya nyata, berhentinya juga nyata. Kalau saudara baca di kitab Yosua, tepat pada hari mereka masuk tanah kanaan, mereka makan hasil daripada tanah kanaan, hari itu juga berhentilah mana. Luar biasa Tuhan kita. Tepat waktu saudara, Tuhan tidak pernah terlambat, bukan? So itu tidak perlu takut, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu nyata, amin, saudara-saudara. Di saat saudara perlu, Tuhan beri. Tuhan tidak akan permalukan kita. Memang sepertinya kita tidak punya apa-apa. Tapi pada waktu kita butuh, Tuhan beri, saudara. Mana itu memelihara kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan itu setia, saudara-saudara. Dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan itu real, Haleluya, bukan sesuatu yang abstrak tapi nyata. Mana itu adalah sesuatu yang nyata, itu yang pertama. Jadi, saudara tidak perlu takut. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu takut. Berjalan saja bersama Tuhan, Tuhan pasti memelihara saudara. Haleluya. Yang kedua, mana adalah makanan pokok? Mari kita lari sebentar ke Mazmur 78 ayat yang ke-24. Ayat 23 terlebih dahulu, maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Perhatikan perkataan gandum dari langit. Sekarang makanan pokok kita apa Saudara? Nasi. Tapi zaman itu makanan pokoknya bukan nasi, tapi gandum. Gandum itu makanan pokok bangsa Israel. Dan saudara bisa bayangkan mereka sedang dibawa oleh Tuhan keliling padang gurun selama 40 tahun. Tidak mungkin mereka bisa mendapat gandum. Bagaimana mau mendapat gandum? Uang mereka terus keliling dan itu adalah padang gurun. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan tahu dan Tuhan turunkan gandum dari langit menjadi makanan pokok bangsa Israel, dan saya percaya mana ini bukan cuma mengandung karbohidrat, biasanya makanan pokok itu cuma membuat kita kenyang, cuma mengandung kalori karbohidrat. Tetapi saya yakin sepenuhnya di dalam mana ini ada protein, ada vitamin, ada mineral, ada segala sesuatu di dalamnya cukup untuk menghidupi bangsa Israel. Dan Tuhan memberi kepada mereka mana sebagai makanan pokok, makanan utama. Coba kita lihat mana itu berbicara tentang apa. Kita lari sebentar ke Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Tuhan Yesus berkata demikian. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah Roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup. Dunia, Haleluya! Mana itu berbicara? Siapa saudara-saudara Yesus sendiri? Jadi, sebenarnya mana itu adalah gambaran dari Yesus yang datang turun dari sorga ke dalam dunia untuk menjadi makanan pokok kita. Haleluya! Jadi, Yesuslah makanan pokok, Yesuslah mana itu saudara-saudara, tetapi sayang. Kalau kita melihat kepada Yohanes pasal 6 ini, saudara-saudara, bangsa Israel dia tidak menerima Yesus. Mereka mengiring Yesus memang, tetapi mereka bukan mencari Yesus, tapi mereka mencari pangan, roti. Sebab itu Yesus berkata, kamu mengiring Aku karena kamu kenyang. Tapi ini Aku, ini mana yang sebenarnya? Bagaimana dengan keadaan kita? Kita mencari Tuhan, kita setia, kita melayani Tuhan, kita beribadah. Apa yang kita cari? Siapa yang kita cari? Oh Tuhan, berkati aku. Oh Tuhan, berkati aku dengan melimpah. Apa yang kita cari, saudara-saudara? Kita mencari berkatnya atau kita mencari pribadinya? Yesus berkata, mana itu aku? Aku ini loh mana? Tapi bangsa Israel waktu itu dia tidak terima. Mereka mengiring Yesus karena berkat. Karena mereka butuh makan. Karena mereka butuh kenyang. Jangan sampai ini terulang di dalam kehidupan kita. Saudara. -saudara. Biarlah kita mencari Yesus. Pribadi Yesus. Engkau Tuhan yang dapat memuaskan aku. Bukan berkat-berkatmu. Tetapi engkau Tuhan. Kerinduanku. Engkau Tuhan segala-galanya bagiku. Mari kita arahkan pandangan kita hanya Yesus saja. Yesuslah kebutuhan utama kita. Yang ketiga, mana harus dipungut di waktu pagi. Mari kita kembali kepada keluaran 16 ayat yang ke-21. Setiap pagi mereka memungutnya. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Saudara, perhatikan, Tuhan luar biasa. Tuhan punya peraturan untuk mana ini, yaitu mana harus dipungut di waktu pagi. Mengapa mana harus dipungut di waktu pagi? Karena dikatakan tadi, ketika matahari keluar mana itu sudah cair. Dan ingat saudara-saudara, mana tidak jatuh waktu pagi. Ini saya juga baru memperhatikan. Iya, kadang-kadang saya keliru persepsi. Mana itu turun waktu pagi? Tidak. Mana tidak turun waktu pagi loh saudara. Coba kita baca bilangan 11 ayat 9. Coba saudara perhatikan ini. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam maka turunlah juga mana di situ. Haleluya. Jadi mana ini turunnya kapan saudara-saudara? Waktu malam. Atau lebih tepatnya kalau embun itu turun ya bukan malam-malam jam 9, jam 10. Tapi saya rasa embun itu kurang lebih jam 2, jam 3. Saya tidak tahu persisnya tapi sekitar itu jam subuh saudara-saudara. Pada waktu malam justru waktu kita nyenyak tidurnya paling nyenyak itu tidurnya waktu jam 3, jam 4. Jadi mana itu turun pada waktu kita tidur? Ada orang bertanya kepada saya tentang Mazmur 127 ayat 2. Tuhan memberkati kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Apa itu artinya? Mana itu bukti yang nyata? Pada waktu kita tidur, pada saat itulah berkat itu dicurahkan. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Waktu kita ngorok pun Tuhan memberkati kita, Saudara-saudara. Mana itu dicurahkan pada waktu malam. Sebab itu Tuhan berkata, "Kalau kamu mau mana, kamu harus bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Pada saat itulah kamu harus mengumpulkan mana. Sebab kalau matahari terbit hilang. Kalau kita memperhatikan, orang yang sukses di dunia ini adalah orang yang Pinter menggunakan waktu pagi, sehingga pada waktu orang lain bangun, dia sudah menyelesaikan banyak perkara. Bangun pagi itu peranan yang penting. Waktu pagi itu adalah waktu yang khusus, saya katakan. Ada pepatah Tionghoa juga berkata, Jadi satu tahun itu kuncinya di musim semi. Dan satu hari itu kuncinya di waktu subuh. Jadi kalau kita bisa menggunakan waktu subuh. Waktu pagi itu dengan baik. Anda adalah orang-orang yang sukses dan pasti diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jadi dalam Markus 1 E 35 dikatakan Yesus bangun pagi-pagi benar untuk berdoa. Masmur 119, 147, 148. Pemasmur juga di waktu pagi dia berdoa merenung firman Tuhan. Mazmur 5 ayat 4, di waktu pagi Tuhan mendengar seruanku. Mazmur 46 ayat 6, di waktu pagi Tuhan menolong gerejanya. Dan terakhir Mazmur 59 ayat 17, di waktu pagi Tuhan menyatakan kasih setianya. Haleluya. Sebab itu Saudara-saudara, doa pagi itu sangat penting doa pagi itu kunci keberhasilan kita hari itu. Setiap hari berhasil atau tidaknya, kita menang atau tidak pada hari itu ditentukan pada waktu pagi. Kalau pagi hari kita mencari hadirat Tuhan, kita mencari Yesus. Dan saya percaya berkat-berkat Allah dicurahkan. Saudara menerima kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan. So itu perhatikan doa pagi. Poin yang berikutnya, Mana adalah sarana untuk menguji dan sekaligus memberkati gereja Tuhan. Tadi sudah kita baca di ayat pokok kita, dikatakan supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, supaya mereka kuuji dalam bahasa Inggris. Tapi saya akan bacakan satu ayat lagi di dalam Ulangan Fatsal 8 ayat yang ke-16, dan yang di Padang Gurun memberi engkau makan mana. Yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, jadi dikatakan bahwa Tuhan menurunkan mana dengan satu tujuan, yaitu merendahkan. Pertama, merendahkan bukan artinya kita disepilikan, bukan artinya. Tuhan mau lihat kita bersandar atau tidak kepada Tuhan dan mencobai menguji kita. Apa yang diuji oleh Tuhan? Kesetiaan kita, ketaatan kita, kasih kita, ketekunan kita banyak sudah-sudah. Doa pagi ini perlu kasih, perlu ketaatan, ya perlu ketekunan, perlu kesabaran dan segala macam ada di situ. Nah inilah yang Tuhan mau lihat. Sampai di mana kita ini kepada dia. Dan ingat saudara-saudara, ujung-ujungnya adalah untuk apa? Berbuat baik. Jadi ujung-ujungnya daripada semua ini adalah untuk memberkati saudara dan saya. Sebab itu perhatikan hal ini. Kita semangat kembali. Mungkin tadinya sudah mulai lemah. Mari kita kembali semangat mencari Tuhan di waktu pagi. Poin utamanya doa pagi itu kunci dari segala berkat. Tapi saya yakin pengorbanan kita tidak sia-sia. Haleluya, Saudara-saudara. Berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Karena Tuhan memberi jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Dan yang terakhir, kita perlu mana lebih dari hari-hari yang lalu. Kembali kepada Keluaran 16. Ayat yang ke-22, dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu dua kali lipat banyaknya dua gomer untuk tiap-tiap orang. Titik di sini saja, saudara. Inilah yang Tuhan perintahkan: bahwa pada hari yang keenam kamu harus memungut mana itu, dua kali lipat dari hari-hari yang biasanya. Dan Tuhan juga sediakan dengan berlimpah. Tentu ya. Nah mungkin Tuhan, oh dua kali lipat tapi persediaannya minim. Saudara-saudara berbicara apa ini? Saudara kita harus mengerti bahwa kita ini sekarang sedang hidup pada hari yang keenam. Kalau saudara belajar di sekolah Alkitab, maka Tuhan punya tujuh hari penciptaan dan Tuhan punya tujuh hari penebusan. Kalau tujuh hari penciptaan, saudara baca di kejadian pasal satu dan dua. Tapi Tuhan juga punya tujuh hari penembusan, di mana hari ketujuh adalah sahabat Tuhan. Dan kita ini sedang hidup di hari yang keenam, bahkan pada saat-saat terakhir dari hari yang keenam, saudara. Dan apa yang Tuhan katakan pada hari yang keenam, kamu harus memungut mana itu dua kali lipat dari hari-hari yang lalu. Mengapa? Karena kita butuh persediaan saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, pada hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih daripada hari-hari yang lalu. Kita butuh kasih kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Kita butuh hadirat Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Kita butuh. Roh Kudus lebih dari hari-hari yang lalu, kita butuh urapan Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Sebab itu kita harus mencari itu, saudara-saudara. Kita harus pungut itu. Mungkin saudara berpikir, ah toh dulu saya begini, sekarang saya begini pun tidak masalah, tidak. Mungkin dulu boleh, tapi ingat sekarang kita butuh lebih daripada yang dulu. Sebab itu mari, saudara punya potensi, mari kembangkan potensi itu. Memang perlu pengorbanan, saudara. Perlu bayar harga, tapi apa yang akan saudara terima itu jauh melebihi apa yang saudara korbankan. Saya menghimbau, gunakan waktu pagi itu sebaik-baiknya untuk kita datang, memungut, menerima, memakan mana itu, saudara. mengumpulkan mana itu. Yesus menjadi bekal kehidupan kita sepanjang hari karena kita tidak tahu apa yang kita alami, apa yang akan kita hadapi di hari yang baru. Saudara tahu besok mau terjadi apa? Tidak tahu. Sebab itu saudara-saudara kita perlu lebih dahulu ambil kesempatan. Memang kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Yang saya tahu saudara-saudara Tuhan menunggu kita setiap pagi. Tuhan menunggu saudara datang untuk menghampiri dia. Untuk menikmati hadiratnya. Dan saya percaya rahmat kasih karunia Tuhan cukup dan akan memberkati saudara di setiap hari. Sebab itu kesimpulan daripada khotbah ini, sudahkah Anda makan mana hari ini? Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah sekalian.